Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar? Dan kali ini kita akan mengganti air di akuarium saya dikarenakan sudah berapa hari tidak diganti. Dan untuk mengganti air di akuarium juga itu tidak harus 100% dikarenakan apabila 100% ikan dapat stres dan dapat menyebabkan kematian. Dan air juga tidak boleh yang namanya langsung dari PDAM, guys. Harus diendapkan dulu dan dikasih garam ikan biar kandungan-kandungan kaporitnya hilang. Oke. Langsung aja kita ganti airnya. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now?
guys, ini airnya udah diganti dan itu udah juga dikasih garamnya. Dikasih garam itu manfaatnya untuk mengurangi kaporit dan juga mematikan yang namanya bakteri-bakteri protozoa yang bisa menyebabkan ikan-ikan terkena penyakit. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih udah watching di video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.